Kepada jamaah biasanya malaikat pakai kaki. Abdullah bangun. Itu cara mungkar ngasih bangun orang dikubur yang baru dikuburin. Abdullah bangun, yang pura-pura kau. Bangun. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Saya NU pak, oh kalau NU dek, surgamu agak ke kanan, ada pohon pisang belok kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini bagi kalangan orang-orang kafir dan orang munafik tidak akan menerima. Mulai. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Mulai. Peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh pikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram mi'ilal Masjidil Aqsa. Dalam waktu yang sangat cepat minal lailah sampai menembus Sidratul Muntaha. Esok paginya beliau kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau ditanya oleh Abu Jahal, apa betul Muhammad engkau tadi malam berangkat menuju ke Masjidil Aqsa dan sampai menembus Sidratul Muntaha? Kata Rasulullah SAW, betul adanya. Aku diperjalankan, aku dibawa secepat kilat menggunakan bigal buruk. Abu Jahal bukanlah orang Islam, bukanlah orang mukmin. Sudah bukan Islam, apalagi mukmin. Ibu bapak mesti paham, orang Islam belum tentu mukmin. Orang yang mengaku Islam dengan orang mukmin beda. Buya Hamka, beliau berkata, apabila kalian ingin mencari orang Islam, tunggu saja ketika ada pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri. Banyak orang Islam di lapangan. Apabila kalian mencari orang mukmin, orang beriman, datanglah kalian ke majelis-majelis ilmu. Abu Jahal bukan bagian daripada kedua itu. Abu Jahal adalah orang kafir yang tidak menerima konsep tauhid. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau betul engkau dari sana Muhammad, berarti ceritamu ini omong kosong." Mengapa demikian? Karena nenek moyang kita berangkat dari Makkah menuju ke Palestina waktu lamanya 1 bulan lebih, 40 hari 40 malam. Kesaksianmu ini tidak masuk dalam logika. Coba kalau betul kau dari sana, angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi, kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat maka saya akan jatuh. Lalu Abu Jahal bertanya kepada sahabat Nabi Abu Bakar, apa kau percaya Abu Bakar apa yang terjadi dalam peristiwa tadi malam? Kata Abu Bakar, yang lebih dahsyat, yang lebih spektakuler, yang lebih luar biasa daripada ini, aku percaya. Pada saat itulah, pada hari itulah Abu Bakar diberi marga. Bukan marga Nasution, bukan juga marga Waloni, bukan marga Panjaitan, bukan marga Harahap. Pada hari itu juga Abu Bakar diberi marga Siddiq, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin. Semua nabi dalam konsep teologis yang mereka bawa selalu berseiring, berjalan dengan mukjizat. Tetapi konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan mukjizat. Konsep yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah konsep sains. Siapa bilang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada pemahaman logika? Siapa yang bilang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa beliau dibawa secepat kilat. Dalam rumus fisika Albert Einstein, kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik. Kecepatan cahaya. Matahari dengan bulan, matahari dengan bumi jaraknya 150 juta kilometer. Untuk mencapai cahaya dari matahari ke bumi,
memerlukan waktu 8,3 menit. Kalau 300 ribu kilometer per detik, berarti separuh dari itu kecepatan cahaya 150 ribu kilometer per detik. Minnal laila 6 jam dikali 6 jam dikali 60, karena perhitungannya detik, dikali 60 dikali 6 jam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha dalam jarak 6.480.000 km, 480 juta kilometer per 6 menit. Ini adalah hukum relativisasi Einstein. 150 ribu kilometer jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, 1500 kilometer Medan Jakarta. Penerbangan pesawat dari permukaan laut 36.000, dari ketinggian 36.000 kilometer sampai ke permukaan laut, di atas permukaan air laut, maka pesawat akan tiba dari Jakarta ke Medan memakan waktu 2 jam. Hanya 1.500 kilometer. Secepat apa kira-kira Bigal yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha? Ada satu peristiwa sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau diperjalankan 3 kali mampir, mulai dari Masjidil Haram. Pertama mampir di tempat yang namanya Bukit Tursina. Di tengah perjalanan itu ada suara yang memanggil nama beliau. Beliau tidak menoleh, beliau tidak berpaling. Beliau berkata dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, suara apa yang memanggil itu, wahai Jibril? Kata Jibril, apabila engkau berpaling Muhammad, umatmu menjadi Yahudi. Solatlah 2 rakaat, berwudulah Rasulullah, solat 2 rakaat. Rasul bertanya, tempat apa ini, wahai Jibril? Saudaraku, ini adalah Bukit Tursina, di mana Musa menerima perintah Taurat. Berangkat lagi Rasulullah SAW, terbang dengan disertai, dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam, sampai di Toibah, turun, mengikat pigalnya, solat lagi 2 rakaat. Ditanya, apa ini wahai Jibril saudaraku, tempat apa ini? Ini adalah Toibah, di mana nanti akan terkumpul semua makhluk ketika tiba tiupan sangkakala yang ketiga. Yang terakhir mereka mampir di Bethlehem. Ditanya oleh Rasulullah, tempat apa ini wahai Jibril saudaraku? Ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berwudulah Muhammad, solatlah, dan kita akan berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk naik. Di langit pertama bertemu Soleh, langit kedua bertemu Idris, langit ketiga berjumpa Nabi Adam alaihissalam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa alaihissalam, langit ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di salah satu tempat, di mana tempat itu adalah Masjid Al Makmur. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, masjid apa ini ya Jibril saudaraku? Ini adalah Masjid Al Makmur, masjid di mana setiap hari 70 ribu malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh kembali lagi. Dari sinilah mereka berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa mengantar, hanya Rasulullah yang bisa naik. Berlaksa-laksa malaikat tahu, yusuluna ala nabi. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salamun alaikum, ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Bukan salam Pancasila. Ini saya dengar-dengar salam kita diganti dengan salam Pancasila. Orang masuk surga saja malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kamu orang yang sabar. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita berjumpa dengan saudara muslim, yang kita pakai adalah salam. Apa makna dari perjalanan Rasulullah ini? Apakah solat baru diajarkan pada saat itu? Tidak. Perintah solat ini sudah diajarkan sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua perintah yang Allah ajarkan kepada para nabi tidak sempurna.
Termasuk di zaman Isa alaihissalam, solat yang dilakukan oleh Nabi Isa tidak sempurna, hanya 2 rakaat sehari semalam. Rasulullah diperjalankan oleh Allah sebagai bukti bahwa kemampuan sains dikalahkan dengan kemampuan kesucian kitab suci Al-Quran yang merupakan lahuda wa rahmatu lil mu'minin, pedoman sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Nabi-nabi yang datang dengan nama Allah, nabi-nabi yang berseru atas nama Allah, semuanya mereka dengan mujizat. Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124,000 nabi yang diutus oleh Allah, beliau nabi yang sukses. 123,999 nabi gagal, tidak ada yang berhasil. Nabi yang pertama gagal adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir gagal adalah Nabi Isa alaihissalam. Kadang-kadang saya kalau melihat konsep keimanan, baik pemahaman umat Islam sendiri terhadap agama Kristen, begitu juga orang Kristen terhadap agamanya, seolah-olah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini nabi yang berbeda. Nabi Isa adalah agama Kristen, Nabi Muhammad beragama Islam, Nabi Musa Yahudi. Padahal ketiga nabi ini sama ajarannya, ajaran tauhid, ajarannya ajaran Islam. Makanya Nabi Isa ketika dia dilahirkan, dia bersaksi, dia mengatakan, "Qala inni Abdullahi at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu au sholli bi sholati wa zakati madumtu hayya." Kata Nabi Isa, "Saya ini adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab, mengutus aku wa ja'alani nabiyya dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu au sholli bi sholati wa zakati madumtu hayya." Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu nabi yang solat, nabi yang membayar zakat. Kalau orang sudah solat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menghubungkan Isa dengan orang Kristen? Ini acara-acara begini bagus juga orang Kristen dengar, supaya sadar bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam, bukan Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat, bukan. Sholat dan perintah dalam Islam sudah diajarkan oleh para nabi sebelum beliau. Beliau datang ke dalam dunia ini sebagai nabi yang terakhir adalah untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang diajarkan oleh para nabi. Inilah hubungan korelasi antara Isa dan Muhammad. Dan yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad satu-satunya dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Inilah bangunan keislaman kita, tauhid kita ini lemah, sehingga muncul orang-orang munafik yang mengatakan agama itu sama, Kristen itu dan Islam sama. Beda. Orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Nah, itu bedanya. Betul apa betul? Enggak ada tuh pendeta dengan kiai duduk bersama-sama. Makanya saya heran, Jakarta banjir, Anies Baswedan yang disalahkan. Jakarta banjir, gubernur DKI yang disalahkan. Saya katakan kalau Jakarta banjir, bukan Anies Baswedan yang salah, orang Islam yang salah. Kiai, ustaz membawa anak-anak santri datang solawat di dalam gereja, itu yang bikin banjir. Ini kan lagi musim, apa itu namanya? Di los lagi, fullkan aja. Apa lagi musim apa sekarang ini? Corona. Ya, lagi musim virus apa itu? Corona. Sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah. Enggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini
Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan ghirah keislamannya. Kosong Makkah, takut dengan penyakit. Takut dia dengan masalah. Takut dengan coronavirus. Sampai Indonesia pun dikejut-kejutkan, ditakut-takuti. Ini saya dari tadi datang dari sana, dari pertama kali tiba sampai datang diduduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker itu. Tak takut mati. Kenapa? Tak takut mati. Karena tidak ada yang munafik di sini. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Iya. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Di setiap kompleks ada ular yang datang. Bahkan di masjid di Depok ada ular yang bersarang di mimbar masjid. Kenapa bisa begitu? Allah berikan signal, Allah berikan, sengaja memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali ular. Ular yang ada di mimbar masjid itu tinggal menunggu, mana nih ustadz-ustadz yang munafik. Ada yang munafik, banyak. Yang munafik itu yang suka mendatangi pintu-pintu pejabat, itu munafik. Allahu Akbar. Suka mendatangi pintu penguasa, mendatangi pintu istana presiden, itu munafik. Padahal wibawa daripada ustaz itu di atas daripada penguasa. Ini hadisnya nih. Nabi berkata, kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia itu bergantung kepada empat orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kenapa kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi SAW, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Nah, persoalannya sekarang, apakah ulama giat berdakwah? Tidak. Ulama berubah jadi umaro, umaro berubah jadi ulama. Ini persoalan. Sudah tidak konsentrasi mengurus umat, yang diurus adalah politik. Berubah. Makanya kita yang hadir tadi, saya baca di sini ada MUI, ada Kapolsek, ada apa dan Ramil, ada ketua panitia. Saya harapkan ulama jangan jadi umaro, polisi jangan jadi umaro, tentara juga jangan jadi ulama. Polisi jangan jadi ulama, tetap pada profesi kita masing-masing untuk menertibkan dunia, mengatur kehidupan masyarakat yang begini susah. Titik penekanan dalam kehidupan iman Islam ketika kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj tidak ada lain kecuali solat. Solat itu membentuk karakter Muslim, menjadikan seorang Muslim betul-betul Islami. Saya masih ingat dulu ketika saya baru pertama kali memeluk Islam, ingin sekali untuk datang ke masjid. 3 hari saya bersyahadat, saya katakan kepada ketua MUI Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani. Saya katakan, Kiai, saya mau sholat, boleh enggak? Saya kan sudah bersyahadat. Dia katakan, Pak Yaya betul sudah bersyahadat, tapi untuk ke masjid, Bapak sunat dulu. Jadi saya mau ke masjid, tidak boleh, karena saya baru masuk Islam. Boleh ke masjid, tapi Pak Yahya disunat dulu. Kurang jelas. Susah saya bicara. Susah saja. Tapi mikirin, Pak. Boleh ke masjid, tapi saya disunat dulu. Saya katakan, oke, Pak Kiai, sekarang aja disunat. Dia bilang enggak, nantilah 3 hari dulu karena menterinya belum ada di tempat. Begitu saya disunat, dampak yang saya alami,
saya tidak bisa berdiri karena sunatnya bukan pakai laser, sunatnya dijepit pakai bambu. Dua minggu saya tidak bisa jalan baik dan tidak susah, berdiri pun susah, pakai celana pun enggak bisa, jalan tinggal dipegang begini. Saya panggil istri saya, ayo kita sholat subuh. Istri saya tanya, berapa rokaat? Bukan rokaat, karena belum tahu istilah rokaat dulu. Istri saya sama-sama dari kafir juga. Dia tanya, berapa kali pak kita sujud? Saya bilang, mainkan 20 kali. Iya, biar banyak. Ini kan baru 3 hari masuk Islam. Mau belajar sholat? Terus saya panggil dia. Itu biasanya orang Islam kalau sholat ada suratul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kami berdua belum bisa membaca secara hijaiyah. Jadi dia juga buta, saya juga buta. Tapi sedikit banyaknya saya sudah pernah tahu huruf hijaiyah. Kan hampir sama dengan patahan Ibrani. Saya terus bilang sama istri saya, kalau begitu, karena saya sakit, kau juga disunat tapi tidak terlalu sakit, kau yang jadi imam, saya jadi makmum. Berapa kali sujud pak? 20 kali. Tengok ke mana? Tengok ke jendela. Karena pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar orang Islam, itu kiblat. Kau tengok ke jendela, mainkan 20 kali. Sujud berdiri, dilihat, dilirik oleh Pak Kiai. Dekati saya, Pak Yahya, sholat apa ini? Sholat subuh, Kiai. Kenapa tengok ke sana? Kiblat ke situ. Kenapa ibu yang jadi imam? Iya, saya suruh dia jadi imam karena saya sakit. Tidak boleh pak, di dalam Islam itu yang jadi imam itu adalah laki-laki, makmumnya perempuan. Boleh imam perempuan, makmumnya juga akhwat perempuan. Jadi bapak sudah salah. Betul saya salah Kiai. Di hadapan Allah Pak Yahya benar dengan ibu. Innamal a'malu. Daripada tahu arah kiblat, antum semua ini yang tadi tertawa, yang tadi ketawa, tahu arah kiblat, tahu jumlah rakaat, hafal suratul Fatihah. As-salatu khairum minan naum. Saya ini kan ustaz liar, artinya sering berkeliling Indonesia berjamaah di masjid-masjid. Setiap kali saya kunjungi salat subuh, enggak pernah ada lebih daripada 5 saf. Enggak pernah ada orang sholat subuh di masjid lebih daripada 5 saf. Itu masjid seluruh Indonesia. Ini pun yang datang banyak begini di lapangan karena baca spanduk. Yahya Waloni, sana saya punya muka. Dia sudah tahu mantan kafir, mantan pendeta. Jadi mulai dari alim sampai bajingan datang ini. Iya, karena dia mau cari tahu bagaimana saya masuk Islam. Berulang-ulang saya katakan, kalau ditanya kenapa bapak masuk Islam, saya tidak pernah masuk Islam. Gak percaya sama saya? Usai ceramah ini, lihat ada kafir lewat, panggil dia. Matius, Markus, Stephanus, Tetanus, sini dulu. Mau gak kau masuk Islam? Orang kafir tidak mau masuk Islam. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tapi di ayat yang lain dalam Quran surah An-Nur, Allah katakan,
Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Bedakan antara Al-Baqarah tadi dengan Quran surah An-Nur. Apa perbedaannya? Status yang di Al-Baqarah itu adalah mu'alaf, status yang ada di An-Nur itu adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Orang yang masuk dari kafir ke dalam Islam itu namanya muhtadin. Sekali lagi, orang yang dari Islam keluar ke agama lain murtad namanya murtadin. Kasih jalan. Sekali lagi, orang yang masuk dari yang keluar orang Islam yang keluar dari Islam namanya murtadin, murtad. Orang yang dari kafir masuk ke dalam Islam namanya muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Tidak ada kata mu'alaf di dalam Al-Quran, itu enggak ada. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Itu mu'alaf. Jadi kalau ada orang masuk Islam karena dibujuk, mau kawin, ikut-ikutan, pindah agama, nah itu mu'alaf. Yang ada di pikiran Bapak Ibu, kalau mu'alaf itu orang lemah, bodoh, tidak ngerti apa-apa soal Islam. Sebenarnya salah itu Ibu Bapak. Orang yang diberi petunjuk itu sebenarnya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Bedakan coba ke Amerika. Di Amerika dan Eropa itu gereja tidak laku. Sekali lagi, di Amerika dan Eropa gereja tidak laku. Tidak ada penghuni gereja. Hanya pendeta berdiri atas mimbar dengan oma, opa, kakek, nenek yang sudah mau mati usia lanjut. Siapa yang pernah ke Amerika, siapa yang pernah ke Eropa, Jerman, London, Inggris, Belanda, dia akan tahu setiap hari Minggu berkunjung ke gereja, tidak ada jemaah. Lalu di Amerika gereja dijual dijadikan diskotik, gereja dijual dijadikan pub, gereja dijual dijadikan coffee house, gereja dijual dijadikan billiard table, gereja dijual dijadikan restoran. Di Indonesia saja gereja masih laku. Tapi ada satu masjid yang dipimpin oleh imam besar dari Indonesia, suku Bugis. Masjid itu namanya Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia yang ada di New York. Imamnya di situ bernama Shamsi Ali, yang pernah mematahkan dan mengalahkan arogansi, kesombongan, keangkuhan Donald Bebek, Presiden Amerika. Siapa yang tidak kenal Donald Trump? Siapa yang tidak tahu arogansi dan kesombongan Donald Trump? 100 kali lipat di atas George Walker Bush. Tapi mampu dipatahkan oleh Shamsi Ali, orangnya kecil, imam yang ada di Amerika. Masjid komunitas orang Indonesia dalam satu hari, bule dari Eropa, Amerika mampir di situ untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. I witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Lalu tanyakan apa background, apa latar belakang, bagaimana kompetensi orang-orang yang masuk Islam ini. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan gelandangan. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan orang yang marginal.
Mereka masuk Islam ini ternyata orang-orang qualified, orang-orang cerdas yang menghubungkan kemampuan. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki mempunyai komparasi yang kuat, relevansi yang kuat dengan kitab suci Al-Quran. Mereka cari Islam bukan sebagai pegangan agama, tetapi mereka cari Islam sebagai the way of the life. Mereka pegang Islam sebagai pegangan hidup dan mati mereka. Makanya mereka yang dari kafir itu enggak pernah khawatir dengan virus corona. Orang dari kafir tidak pernah ragu sedikit pun dengan iman Islam. Coba kita perhatikan pejabat-pejabat kita yang sering bikin keributan di masyarakat, yang bikin-bikin keributan sejak era Jokowi ini, bukan masyarakat yang bikin keributan di masyarakat, adalah pejabat publik. Betul apa betul? Pancasila ditabrakkan dengan agama, bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan orang kafir, bukan juga mualaf. Dia ternyata adalah pendidik, rektor, kiai, profesor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Profesor, kiai, bahkan saya dengar badan pembimbing ideologi Pancasila. Roba saja, badan pengacau ideologi Pancasila. Yang mengacaukan Pancasila, yang menabrakkan Pancasila, yang bermusuhan dengan Pancasila secara garis. Dari latar belakang sejarah, yang menabrakkan Pancasila itu bukan agama. Yang bertabrakan dengan Pancasila bukan agama. PKI. 1948-1965 yang membuat Pancasila selamat dari rongrongan PKI. 1 Oktober ditetapkan hari kesaktian Pancasila. Kita yang berkumpul ini tidak ada satupun yang berkhianat terhadap Pancasila. Enggak ada. Saya pribadi dari keluarga militer. Bapak saya perwira seksi 1 Korem 101 Santiago. 32 tahun ayah saya intel. Saya ingat umur 9 sampai perguruan tinggi. Saya perhatikan ayah saya dari SD saya sudah melihat ayah saya menginjak-injak PKI sampai keluar darah dari kuping. Itu bukan hanya wajib lapor. Ke sekolah kami disuruh angkat kaki kanan, taruh di betis kiri, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah falsafah. Manusia mampu mengejawantahkan konsep hidup yang betul-betul menunjukkan dirinya sebagai manusia yang adil dan beradab adalah manusia yang paham dengan falsafah hidup. Founding fathers kita, 9 wakil kita yang kebanyakan ulama, kemudian mereka mendirikan falsafah negara berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Nafas dari Pancasila adalah agama. Tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada agama. Makanya pendiri, founding fathers kita ini yang meletakkan falsafah Pancasila itu, dari 9 orang mereka rata-rata yang mendominasi kebanyakan adalah ulama-ulama Islam. Mustahil kalau ustaz dituduh anti Pancasila, itu mustahil. Orang yang suka menabrakkan Pancasila dengan agama itu sebenarnya PKI. Itu.
suka menghancur-hancurkan umat. Jadi seperti begini, ini bola. Bola ini saya lempar ke bawah. Saya orang besar, orang dewasa. Saya ambil bola, saya lempar ke bawah. Saya tahu saya dari ketinggian, anak-anak kecil di bawah. Ah, beginilah contohnya. Ada yang duduk pakai baju hitam ini, anak-anak. Saya lempar bola ke bawah, mereka bermain bola. Yang paling besar di antara mereka, pahanya kuat, betisnya kekar, dia menendang bola, kena sama yang kecil. Yang kecil menangis. Inilah filosofis politik. Selama ini, mulai dari Pilpres, sesudah Pilpres, sampai hari ini. Untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah di dalam mengatasi berbagai macam problematika, Islam yang dibawa-bawa. Dia sendiri beragama, dia sendiri beragama, suka menjelekkan orang. Dia sendiri beragama Islam, suka merusak simbol Islam. Gak tahu malu nih. Saya ini bukan ulama. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Saya juga bukan ustaz. Masyarakat Indonesia ini tidak punya filter dan kurang sekali membackup kemampuan berpikir kita secara kritis. Apa saja yang datang dalam kita langsung ditelan tanpa dicerna. Informasi apapun yang kita lihat, dengar, langsung dicerna. Langsung ditelan, bukan dicerna. Jadi orang-orang ini tidak tahu bersyukur. Diberi jabatan sebagai ulama, diberi jabatan sebagai rektor, diberi jabatan sebagai ketua BPIP, tidak pernah merasa bahwa itu adalah sumbangsi dari umat jamaah. Ini ketidakadilan. Yang kedua, bi'adlil umaro. Kalau yang pertama bi'ilmi ulama, yang kedua bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Hampir satu dekade, hampir 10 tahun, pemerintahan Jokowi ini tidak berpihak pada umat Islam. Umat Islam terpecah. Di mana-mana yang dibawakan isu Islam, setiap kali ada isu politik, Islam dibawa. Harun Masiku mau ditangkap, hilang. Diisukan teroris mau pulang. Siapa yang mau urus teroris itu? Dilarang katanya. Ini apalagi kalau lihat spanduk saya, ini ustaz radikal. Beragama tidak radikal. Gak usah beragama, munafik. Beragama harus radikal. Semua orang beragama, apapun agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semua orang beragama kalau mau jujur di dalam hatinya fanatis, ekstremis, egois. Itu tiga hal yang memang melekat dalam jiwa pemeluk agama. Saya pernah beragama Kristen, fanatis sebagai orang Kristen. Saya hidup dalam kehidupan Kristen yang sangat ketat, orang Manado, beda dengan orang Batak. Orang Batak ada Marga Nasution Kristen, ada Marga Nasution Islam. Tapi kami orang Manado dari kecil sudah dididik dengan ajaran Kristen fanatis. Manado tidak ada orang Islam. Orang Manado asli itu yang bermarga seperti saya Waloni, enggak ada. Tapi apa jadinya sekarang Manado? Yang dulunya saya masuk Islam cuma 0.18%, saat ini Manado sudah 54% Islamnya. Allah Akbar. Bahkan bulan November kemarin saya di Medan, 17 kafir saya islamkan di kota Medan. Kerjasama. Di Kabupaten Karo ada kampung mualaf dengan Yayasan Pemuda Remaja Masjid Medan. 65 kepala keluarga di Kabupaten Karo menyerah total tanpa syarat masuk Islam. Ini masjidnya baru selesai dibangun. Maksudnya apa? Dakwah itu tuding, dakwah itu tuduh. Enggak apa-apa kita tuduh, kita kritisi pemerintah supaya jadi betul, supaya jadi lurus. Karena tidak ada yang bisa meluruskan masyarakat dan pemerintah ini kecuali Allah. Perhatikan baik-baik itu.
Cina dengan segala kesombongan. Siapa nggak tahu Cina, negeri Cina? Negara yang paling tua di dunia ada tiga negara. Negara yang paling tua di dunia itu pertama Yahudi, kedua India, ketiga Cina. Yahudi, Arab, Cina, India, dulu-dulunya mereka ini miskin melarat. Bahkan dalam sejarah Yahudi jadi budak di Mesir selama ribuan tahun. Cina juga adalah negara yang miskin dan melarat, hanya bermodalkan gingseng dan bela diri, karateka, kungfu. Allah sayang, Allah lihat Cina ini miskin melarat, Allah kasih kemampuan, berikan rizki. Begitu juga Yahudi, Allah berikan. India juga begitu. Apa yang terjadi? Dari sanalah Allah ambil nabi-nabi 123.999 nabi berasal dari Yahudi, 24 rasul. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Cina diberkahi, India diberkahi. Cina dia bangkit sampai sekarang pun ditakuti oleh Amerika. Hanya satu kesalahan yang Cina buat, bukan kepada Amerika. Mana ada sejarah Cina berani melawan Amerika? Baru kali ini dia melawan Donald Trump. Tapi Cina tetap maju dalam ekonomi. Indonesia pun bergantung harap kepada Cina. Hanya satu kesalahan Cina: membunuh, memperkosa, menganiaya orang Islam Uighur. Tumbang dalam seketika. Ekonomi ambruk. Bahkan dalam tempo 2 minggu corona, 3 minggu kemarin corona di Cina, 2 juta Cina kafir mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Gak kena virus mereka. Jadi kalaupun virus datang di Indonesia ini, saya yakin dia akan menyerang orang-orang Islam yang munafik. Coba lihat saja nanti. Saya pilek sudah berapa hari ini. Di mobil saya dari Jakarta, sudah 14 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Kalimantan pakai mobil, ke Sulawesi pakai mobil, berdakwah ke Manado pakai mobil, berdakwah ke Aceh pakai mobil, berdakwah ke sini pakai mobil. Tadi ditanya saya, Pak Yaya bawa sendiri? Yes, dari dulu saya enggak pakai-pakai sopir. Bahkan jamaah juga sering tanya, Ustaz bawa sendiri? Iya. Mana pengawalnya? Itu di dalam, lagi tidur. Begitu mereka intip, anak saya masih kecil, Ibnu Syawal. Pengawal, siapa yang ditakuti? Apa yang mau ditakuti? Beriman tapi ragu-ragu. Bagaimana Ustaz nanti kalau dicegat? Oh iya, di bandara di atas peri, siapa mau tahu? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat diduga. Ma'asyabak min musibatin illa bi'idnillah, wa mayyubmin billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita ini kebanyakan ngomong beriman, tapi khawatirnya lebih besar daripada iman. Tidak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Saya mau datang ke sini saja, panitia itu ragu sekali kalau saya mau datang. Dia tinggal telpon. Saya sudah bilang, saya sudah akan datang, insya Allah datang. Yang dia ini saya terus bilang, oh memang beda ya. Orang hanya ngaku Islam dengan beriman kepada Islam, memang beda. Di mana-mana kalau Ustadz tidak hadir, pasti dia ngomong, saya enggak bisa hadir. Itu Ustadz begitu. Sedangkan di pendeta saya disiplin. Telepon terus, ganggu saya di jalan. Dia telepon terus, dia terlalu takut. Saya sudah bilang, saya sudah di sini. Posisinya sekian jam. Lagi pula antum itu orang Islam, lagi menantikan sesuatu, jangan seperti Cina menunggu babu. Tahu Cina nunggu babu?
Tapi saya bilang, udahlah, ini kan orang belum ngerti Islam, beragama Islam tapi belum paham Islam. Itu beda. Harusnya berdoa. Mudah-mudahan langkah dakwah Ustaz akan tiba disinunukan dalam ridha, ampunan dan keselamatan dari Allah. Itu Islam. Itu Islam. Sehingga si pendakwa pun merasa, oh ini betul-betul cocok ini. Tapi kalau sudah di mana Ustaz? Sujud tiap hari, kekhawatiran besar. Saya di Medan, memang begitu bangsa kita ini, begitu modelnya bangsa kita ini. Tadinya Allah mau kasih berkah, ditarik lagi. Makanya lihatlah sekarang Indonesia, ekonominya murut-marit, nggak pernah bertumbuh. Betul para pengamat, nggak bakal sampai 5%. Susah di mana-mana. Ibu-ibu tuh yang paling senang tuh kemarin. Jokowi janji sembako murah. Ha. Tunggu saja sampai ayam berak, ayam kencing. Pengangguran digaji. Mana? Enggak ada yang gaji. Itu. Jadi tidak bisa dipercaya yang sekarang ini adalah bagaimana berbuat adil pemerintah kepada mayoritas Muslim. Itu. Kalau selama ini orang Islam yang dizolimi, ajaran Islam yang selalu disingkirkan, sudah enggak ada orang kafir pun berani di Manado saja mereka berani bakar musola. Kenapa mereka bakar musola? Karena kampung itu tidak ada orang Islam. Lalu ratusan keluarga mengucapkan syahadat. Kampung itu jadi kampung Islam. Kafir marah. Kenapa kafir marah? Kafir jadi berani membakar masjid, membakar musola, karena kafir didukung oleh orang-orang Islam munafik. Ini tuh bahaya yang paling mematikan. Virus munafik lebih bahaya daripada virus corona. Ini yang dilakukan oleh para pejabat kita. Allah katakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waklus alaihim wa mamma wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik, bersikap keras kepada mereka, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Satu kali kita beriman, setia sampai mati ke liang kubur. Satu kali kita munafik terhadap Islam ini, jangan pernah harap kita akan diampuni. Ulama Nabi pun dilarang untuk mensolatkan orang Islam yang pernah munafik. Buka saja di Quran Surah At-Taubah 84. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Jadi orang munafik itu, ketika dia sholat, sholatnya gak diterima. Tiba bulan Ramadan, mereka berpuasa, puasanya gak diterima. Orang munafik itu lebih bagus seperti preman yang tidak sholat di terminal-terminal. Masih lebih mulia, masih lebih benar preman yang tidak sholat dibanding daripada munafik. Golongan munafik ini bagaimana Ustaz? Golongan munafik ini adalah para pejabat-pejabat kita yang sekarang ini yang suka membenci Islam. Ini munafik ini kalau sudah tua, sudah pensiun dari jabatannya, pura-pura dia pakai sarung ke masjid. Umurnya sudah 80-90 tahun, pura-pura ke masjid bungkuk dia. Assalamualaikum. Tandai dari sekarang si munafik ini. Begitu datang di masjid, tendang saja dia. Allah berikan pangkat kepada Pak Kapolsek, kepada Pak Danramil, kepada siapa saja kita, dengan tujuan untuk menolong agama ini. Bukan berarti kita memusuhi orang kafir, tidak. Saya mengatakan orang Kristen masuk neraka, bukan saya benci, saya sayang. Buktinya banyak yang masuk Islam, ribuan saya islamkan. Cuman saya katakan,
Setelah saya islamkan Anda, Anda jangan merasa besar. Saya tidak bangga Anda beragama Islam. Yang saya bangga, Anda mengerti agar mampu melaksanakan Islam. Sisi ini rupanya enggak bisa suara keras, mampus dia. Jadi kalau ditekan putus, saya yang habis. Lebih bagus suara. Oh, berarti memang saya dibawa ke sini untuk bicara pelan ini. Saya enggak bisa, ngantuk saya kalau bicara pelan. Ketika saya tekan, mati. Jauh-jauh dari Jakarta kalau tahu begini enggak datang saya. Ini lebih penting daripada amplop. Pendakwah itu bergantung kepada kemampuan. Memang terdengar oleh Bapak Ibu, tapi kalau saya tekan, tak habis. Saya stres sekali kalau sudah panas begini. Persoalannya saya enggak tahan panas orangnya, makanya masuk Islam. Itu, jadi sudah panas begini enggak lama, 10 menit lagi lah saya istirahat sudah. Ini siapkan yang terbaik, memang jangan pakai-pakai putus. Cari yang 50 ribu punya. Kemarin saya di Kalimantan, di desa Kutai Kartanegara, desa terpencil, 50 ribu sound systemnya. Biar saya berteriak. Kekhawatiran yang lebih besar. Saya di Medan, di lampu merah, dua pengemis, tiga orang anak kecil. Dia gedor pintu mobil saya. Minta uang. Saya bilang sama sopir saya yang bawa orang Medan itu, Amir Sitompul, kasih Mir. Tidak ada uang kecil Ustaz, kasih aja itu 50 ribu, limpul, kasih aja limpul. Begitu dikasih 50 ribu, yang satu protes. Wah, jangan kasih ke dia. Kenapa kasih ke dia? Kalau kasih ke dia, kami tidak kebagian. Oh, berarti yang satu ini koruptor. Gini Mir, cari 55 ribu supaya dibagi rata. Dikasih 50 berkelahi, dikasih 55 ribu protes. Begitu dikasih rata 55 ribu, apa dia katakan? Wah, mana yang limpul tadi? Inilah hal watak. Mana wah yang 50 tadi? Begini watak kita. Yang tadi-tadinya Allah berikan berkahnya 50, ditarik karena suka berkelahi, suka mengadu domba. Yang diadu domba umat Islam dengan umat Islam. Coba kalau kemarin sebelum pilpres kita, pasti di dalam ini semua ada cebong, ada kampret ini. Selesai situ sudah tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, semuanya sama kita. Sholat di masjid silakan pakai pakaian apa saja. Saya dulu sebelum masuk Islam kurang ajar sekali. Tanya istri saya. Suka menghina, suka memfitnah, suka menjelek-jelekkan Islam. Kalau melihat orang Islam pakai sorban, saya katakan itu taplak meja. Bajingan, kurang ajar betul saya. Kalau melihat orang Islam pakai gamis, saya katakan itu gorden kain pintu. Sekarang saya pakai sorban bukan taplak meja. Saya pakai gamis bukan kain pintu. Ngobrol kami berdua suami istri. Kok bisa-bisanya masuk Islam kau itu, Pak? Coba, siapa yang bisa pikir itu? Keluarga saja di Manado pertama kali dengar, enggak percaya. Ini dokumen saya, Ibu Bapak. Dokumen saya mewisudahkan, saya rektor mewisudahkan para pendeta. Saya simpan ini sebagai barang bukti. Si kafir-kafir menghina memfitnah, ini dokumen saya, rektor saya. Jadi saya di Kristen itu bukan pendeta biasa, bukan jemaat Kristen. Saya datuanya dedengkotnya kafir. Makanya enggak ada pendeta di Indonesia ini berani debat terbuka berhadapan face to face. Karena mereka tahu saya adalah dedengkot yang mempendetakan dia. Otaknya itu adalah otak saya. Makanya saya masuk Islam ini bukan rupiah, bukan hepeng yang saya cari. Kalau saya mau cari hepeng, saya naik pesawat ke sini. Saya mau merasakan bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan dinul haq.
Allahu Akbar. Gak usah pakai sopir. Seringkali jamaah tanya, mana sopirnya Ustaz? Gak ada sopir saya. Jadi Ustaz gak takut. Takut sama siapa? Ustaz nanti dia nih ayah orang Kristen. Selama saya berdakwah, pertama kali saya ke Manado, mobil kaca mobil saya ini sudah puluhan kali dilempar batu. Apakah saya pergi ke polisi? Assalamualaikum komandan. Iya, saya mualaf dilempar batu. Ini bangsa ini kan dikit-dikit naik kantor polisi, lapor. Urusan agama, lapor. Ya kalau saya ceramah begini orang Kristen tersinggung, jangan lapor polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum sus. Yesus. Tuhannya kan adalah Yesus. Ada apa? Yahya itu kurang ajar. Dulu dia beriman sama-sama Kristen, sekarang dia Islam. Dia jelek-jelekan engkau ya Tuhan. Kata Yesus, iyalah, gak apa-apa. Dulu kan dia murid saya, sekarang kan sudah tidak. Kau lapor yang lebih tinggi lah, kafir. Kemana sus? Laporlah ke Tuhan. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu Yahya kurang ajar. Dia sering keliling pakai mobil, celakakan, matikan mereka sekeluarga. Tuhan akan jawab, Allah subhanahu wa ta'ala, akulah yang memberi hidayah kepada dia. Kau kafir, masuklah Islam. Bukan datang ke polisi. Ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor. Urusannya apa? Cebong, kampret, kampret, cebong. Buktinya sekarang cebong sama kampret sama-sama. Kok Wiwi dan kok Wowo, kan begitu, sudah sama sekarang. Mau apa kita masyarakat? Yang susah pak polisi, mahasiswa, siswa, ambil batu, FPI, Banser, semua ormas Islam, ambil batu, masyarakat Islam, Allahu Akbar, lempar polisi, polisi tentara, ambil batu, merasa Islam, balas juga, Allahu Akbar, tuh kafir di gereja, haleluya. Mau kita diadu domba begitu? Jangan. Bersatu kita umat Islam. Tugas kita adalah mengislamkan orang yang masih kafir. Di dalam masjid, saya pertama kali masuk Islam, saya tengok-tengok ini baju-baju apa yang dipakai orang Islam ini. Oh, boleh rupanya biar kaos bola. Masuk masjid boleh pakai celana jeans. Ekonomis, tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai batik. Bebas di masjid. Saya tanya kepada Kiai Kumarun Sofa, Pak Kiai, berapa pajak sebulan untuk bayar masjid? Di Islam tidak ada pajak, Pak Yahya. Jadi selama kita beragama Islam enggak pakai pajak? Enggak. Kalau di Kristen bayar 10%. Makanya pendeta dengan pastor kalau ketemu, Allahu Akbar, seperti kucing dan anjing. Karena pendeta dengan pastor itu bertumpu harap kepada nilai 10% dari pemberian umat Kristen. Bayangkan kalau dia pimpin 100 kepala keluarga dengan rata-rata gaji 1 juta, berarti income pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Makanya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur. Ibu bapak lihat ada gereja Batak di sini. Ada gereja Protestan Batak, ada HKBP, ada Pantekosta, ada Betel, ada Martelu, ada Gergaji. Coba tanya dan kunjungi pendetanya masing-masing. Beda. Islam ada Masjid Al-Munawwaro, ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Al-Muhajirin. Orang Islam mau sholat boleh ke Masjid Muhajirin. Begitu masuk azan subuh boleh sama-sama dua rakaat. Karena nabinya sama, Tuhannya adalah Allah. Jumlah rokaat dalam sholat pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, total sehari semalam 17 rokaat. Bebas orang Islam. Tapi di Kristen kitabnya beda, jogetnya beda, musiknya beda. Hah? Di Islam tidak. Memang di Islam ada perbedaannya. Satu yang saya lihat, apa itu? Ujung jari. Attahiyatul mubarakatu. Ada yang nakal dia putar-putar begini. Ada juga yang baru dia cungkil-cungkil dari bawah ini. Attahiyatul mubarakatu. Ya kalau saya kan memang dari kafir masuk Islam standar.
Sholatnya sholat biasa aja gayanya saya, karena dari kafir. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah harap kalau disuruh imam subuh saya mau. Gak mau saya. Saya tidak mau jadi imam subuh, karena di masjid itu ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya kunut, nanti dianggap saya pro kepada NU. Kalau saya tidak kunut, dianggap saya pro kepada Muhammadiyah. Saya kalau disuruh imam, mau saya kalau yang seperti tadi, zuhur silent, asar silent. Tapi kalau suruh sholat subuh, maghrib, isya, pasti saya tolak itu, karena pakai suara gitu. Inilah kalau suruh sistem. Kalau seperti tadi mau saya, karena cuma komat kamit kan. Ada modal juga Abu Nawas dari kafir kan bisa dipakai. Ini yang orang Arab bilang, memangnya bisa begitu? Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Kau bersembunyi kau di hadapan orang, enggak di hadapan Allah. Enggak, kata orang Arab itu. Pribahasa orang Arab, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Antum. Kau tidak akan mampu bersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan manusia bisa. Kalau begitu iman orang, udah 14 tahun saya keliling Indonesia, kopi puluhan gelas, manis, enggak pernah saya terkapar berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Mana pernah dengar Ustaz Yaya masuk rumah sakit berbulan-bulan? Enggak pernah. Tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Hanya berkeliling. Pernah ada satu jemaah periksa di mobil saya, minum vitamin apa Ustaz? Di Makassar. Kapala narkoba itu apa? Narkoba itu apa? Badan BUMN. Eh? BUMN. BUMN. BNN. Badan Nasional apa? BNNP apa? BUMN. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Banjir. Badan Nasional BUMN. Ya, Badan Nasional Narkotika. Penanggulangan Narkotika. Kepala BNN, ikut saya Kepala BNN, ikut saya berdakwah keliling roadshow. Apa beliau katakan? Di Makassar. Ustaz, sudah 3 hari 3 malam kita ceramah ini, kopimu itu puluhan gelas dan manis semua. Dan kau tidak pernah lelah, tidak pernah capek saya lihat. Saya curiga Ustaz, antum konsumsi sabu-sabu, mengaku saja. Saya bilang sebentar saya ke toilet ya, saya kencing. Periksa urin saya. Dokter juga orang Palembang di kompleks saya. Kaget dia. Ikut saya ke Palembang, roadshow ke Palembang, pulang ke sana, ke Jakarta. Dia periksa darah saya. Dia tidur di feri, saya main catur dengan teman di feri. Pagi dia tidak tidur Ustaz. Tidak ya, masih jauh kita ini Ustaz. Tol belum jadi tol. Sekarang ke Palembang cuma 5 jam dari Lampung. Nah, itu juga harus dipuji kebaikan Pak Jokowi. Amin ya Rabbal. Harus dipuji kalau betul. Kalau tidak ada Pak Jokowi mana bisa 5 jam. Jadi itu namanya asli berdakwah, bukan dendam. Datang kita ke situ. Sampai di Jakarta terkapar dia. Dia bilang, "Cosi sini Ustaz, sekarang saya sudah lihat mau periksa darahmu. Normal darah saya rupanya." Ini kita pejabat Muslim, agama Islam, dari lahir Islam berobat ke Singapura, berak kentut pun di Singapura, konstipasi berlama-lama, susah buang air. Kenapa? Karena yang masuk di dalam jiwa kita ini, yang masuk ke dalam perut kita ini, kata Nabi, yang aku khawatir dari umatku apa yang mereka pikirkan, yaitu hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga derajat kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Hitler juga katakan, Hitler Jerman, orang munafik seperti lalat di atas pesus, lalat di atas tai, berputar-putar di atas kotoran, yang dimakan adalah tai. Ini pernyataan-pernyataan yang mengadu domba di publik begini, itu pernyataan munafik untuk mencari makan harta kotoran orang kafir. Yang suka bela-bela orang kafir, mampir pihak-pihak bela kafir, jangan sebut kafir. Kenapa?
Kita hidup bermasyarakat. Innalillahi. Ya di kantor jangan bilang kafir. Kapolsek nggak boleh bilang orang Kristen kafir. Dan rabi tidak boleh. Tapi kami sebagai ustaz kafir neraka. Muslim masuk surga. Jangankan penjara, mati berkalang tanah lebih mulia daripada hidup bertekun bangkai. Allahu Akbar. Nggak pernah saya takut di mana-mana. Pak Yaya itu berani, bukan berani, tapi tidak pernah takut. Tidak pernah takut, bukan berani, tidak pernah berani banyak macam. Sandal orang di masjid ambil, kotak amal ambil, itu berani. Tapi kalau tidak pernah takut, Allahu Akbar. Di Manado saya masuk, orang Manado WA ke saya, lari sopir saya. Agus mencoba ikut saya, pernah perang di Afghanistan. Bismillah Ustaz, kita kawal. Tafadhol Mas Kuron, ya akid al-kiram. Ayo jalan kita. Atamasya. Kita pergi ke Manado. Baru di poso di WA. Yahya, kami catat kau akan ke poso. Kamu lewat di poso, lidahmu kami potong. Istri saya ini hamil 7 bulan. Dia WA, kami satu kampung poso menunggumu. Kita belah perutmu, potong lidahmu. Apa saya balas? Itu yang kami cari. Godwatul fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Saya balas, itu yang saya cari. Mati lebih awal, itu yang saya cari. Karena orang Islam tidak pernah mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Saya balas, tunggu ya, jam sekian saya lewat di situ. Kau ancam, semakin kau ancam, saya semakin melawan. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dari Allah. Saya bilang, tunggu, itu yang saya cari-cari. Jadi kalau jemaah tanya, Ustaz takut, tidak benar rasa takut saya. Berani? Enggak, bukan pemberani. Enggak pernah ada rasa takut. Yang saya takut, kalau saya tidak sholat, Allahu Akbar. Itu yang saya takut. Karena itu perintah paling utama dalam Islam. Afdalul a'malu as-sholatu hamsu. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang sabar. Orang sabar, orang yang tidak khawatir, orang yang tidak pernah rasa takut adalah orang yang salat. Tapi kalau salat khawatir lebih besar, rasa takut lebih besar. Berarti salatnya enggak betul itu. Saya waktu kafir saja, saya sholat tidak tahu kiblat kemana, suratul fatihah bagaimana. Jam 7 dikasih buku, jam 10 pagi saya sudah hafal suratul fatihah di luar kepala dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran cuma dalam tempo 10 menit saya sudah bisa membaca. Dengan kecepatan intelektual yang Allah berikan, itulah yang kami pakai untuk berdakwah. 10 menit. Oh begini, ya saya sudah tahu Pak Kiai, karena ini sama dengan level Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samet, ayin, pesane, konfresi, simtong. Itu abjad Ibrani, penulisannya kanan ke kiri, tanpa vowel, semuanya menggunakan konsonan. Kalau Hijaiyah, menulisnya masih ada vowel, masih ada kas, apa itu? Sakal. Tapi kalau Ibrani bersifat gundul. Di Islam ada namanya sorogan atau kitab gundul. Itu bahasa Ibrani begitu juga, gundul. Jadi ketika belajar Hijaiyah cepat. Oh berarti mudah Islam ini. Siapa bilang susah? Di Kristen dulu saya tantang di pendeta, waktu saya rektor di Papua, saya pendiri UKI Papua dengan Gubernur Dr. Andus Nyapsalosa. Saya berpengalaman berteman, duduk dengan source Walker Bush begini pun pernah. Di Chicago ketemu. Kaki saya ini dulu ke Eropa, sekarang village to village, desa ke desa. Nikmat rasanya. Oh begini jadi pendakwah. Jujur di atas pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu datang ke masjid-masjid, berjumpa dengan saudara. Islamkan yang kafir. Bawa mereka, jangan Islamkan orang sudah Islam. Ini kadang-kadang jadi penyakit. Ustaz ceramah di masjid, yang tidak ikut golongan saya, semuanya.
yang mengadakan maulud tidak, yang mengadakan Isra Miraj tidak. Kalau dengar ustaz model begini, tinggalkan, anggap dia rusak dia itu. Ukuran jenggot, siapa jenggot yang tidak sesuai dengan ini sunnah Nabi, masuk neraka. Saya baca-baca Quran dan hadis, tidak ada malaikat di pintu surga. Sini kamu lain. Ini saya keluarmu. Ah, bergemuna. Saya jenggot nanya. Ukur jenggotnya, berapa panjangnya? Hah? 50 cm. Kalau 50 cm, surganya paling tinggi. Seperti Pak Ketua MUI, ini surganya paling tinggi. Karena jenggotnya panjang. Jenggot seperti Yahya Waloni cuma 2 cm begini. Innalillahi, cuma di ruang tamu. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang tidak ada jenggot sama sekali. Ya, surganya di dapur itu. Model Islam begini. Hah? Model Islam begini, dakwah begini, tunggu saja pecah umat ini. Itu lebih bahaya daripada komunis. Pecah umat gara-gara itu. Di masjid satu waktu di Batam, anak muda kejar terus kaki saya. Gini-gini. Rapat ustaz, rapat ustaz, rapat. Ini imam sudah mau selesai baca ayat. Dia sibuk mendekatkan kaki. Bukan saya tidak mau, memang di kelingking ini ada luka. Dia paksa dekatnya, kenapa tuh ustaz rapat, rapat. Allahu Akbar. Usai sholat, saya tanya, kenapa kalau enggak rapat? Kalau enggak rapat, saya tanya lewat ustaz. Ente lupa, ente buka sini, dia lewat sini. Makanya kalau ke masjid pakai gamis, pakai sarung. Jadi begini jamaah, satu waktu saya mau ceramah di Masjid Al-Musyawaroh. Masjid Al-Musyawaroh itu berada di samping Mall Kelapa Gading. Masuk masjid, tahiyatul masjid saya, di depan saya ada anak muda kulitnya hitam, celananya jeans, badannya gendut. Di depan saya dia sedang sunat qobliyah. Saya pun sunatul qobliyah. Kelihatan pantatnya. Begitu dia duduk tawaruk, di sininya lubang besar. Anak-anak muda sekarang ini kan kalau ke masjid enggak dilarang antum pakai jeans. Tapi kantong celana itu kan dulu di sini kami. Sekarang di sini kantongnya. Jadi melorot celananya waktu dia duduk tawaruk salam, kelihatan lubang di sini. Dan memang ada bau-baunya terasi sedikit juga. Usai salam dia saya kasih tahu, "Eh lu, Dul. Lu kalau sholat ngadap Allah, minta sarung sana pakai supaya santun, ngadap lurah aja santun lu." "Maaf, maaf, Beh. Babe siapa, Beh?" "Gua ini ustaz diundang kuliah zuhur." "Oh, Pak Ustaz ya?" "Iya, kenapa, Beh?" "Enggak, Pak Ustaz, maaf lah kalau gitu. Gua salah. Maaf, maaf lu. Untungnya lihat gua, Yahya. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu." "Maaf lu, enak aja lu minta maaf. Syukur-syukur lu gua yang lihat. Kalau yang lihat lu Bang Ipul, bisa berabe lu, bukan cuma berabe, robek." Artinya begini, Ibu Bapak, ke masjid itu enggak perlu pakaian mahal, betul? Orang Islam ini murah meriah. Nih, baju saya di Tanah Abang 150.000, total dengan yang ini 200 lah. Dibandingkan dulu sepatu kickers, pantofel mahal dari Belanda, Jerman, segala macam, Europe style. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Ini semuanya murah meriah, tapi masuk surga. Yang dulu-dulunya dasi, jas, sepatu, masuk ke peti mayat, terbujur kaku. Sampai di sana malaikat putar di dasi kupu-kupu, sini kau. Ampun, ampun apa? Kan gak tahu bahasa istighfar. Kalau orang Islam, begitu dia meninggal dunia, dikuburkan, malaikat pergi. 7 langkah berangkat mungkar dan nakir. Pelayat datang mungkar dan nakir. Maka malaikat akan tanya, "Eh, kepada jamaah biasanya malaikat pakai kaki. Abdullah bangun." Itu cara mungkar ngasih bangun orang dikubur yang baru dikuburin. "Abdullah bangun, yang pura-pura kau. Bangun. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah?" "Saya NU pak." "Oh kalau NU dek, surgamu agak ke kanan, ada pohon pisang belok kiri." Kalau ke ustad-ustad enggak, ustad-ustad malaikat agak sopan dimungkar sama nakir. "Tat bangun tat, kiai buya bangun buya, buya sudah sampai." "Ustad apa dulu? Hah?
Oh Ustaz Muhammadiyah Pak. Oh kalau Muhammadiyah nanti ada belok kiri ada Indomaret, Alfamidi ambil kanan. Bagaimana Ustaz kalau kepada kafir? Oh kalau kepada kafir malaikat pasang kuda-kuda sedikit. Hok bangun hok. Ahok ahok diinjak-injak. Hok bangun hok. Nah kafir Cina lagi. Jengkel saya pemerintah ini. Kayak tidak ada orang Islam yang pintar narapidana jadi kepala BUMN. Narapidana jadi komisaris utama jadi komut. Jadi dirut. Banyak orang Islam yang lebih qualified. Yang berkompeten. Dia beragama Islam tidak sayang kepada orang Islam. Munafik. Munafik ini dilarang oleh Allah untuk disolatkan kalau mati. Wala tusalli ala ahdi minhum mata abada. Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Kata Allah, janganlah engkau mensolatkan orang seseorang yang mati dari kalangan munafik wahai Muhammad, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Sesungguhnya innalloha mereka innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, dan mereka mati sebagai orang-orang fasik. At-Taubah 84. Baca lagi di rumah. Mata abadau untuk selama-lamanya, mati selama-lamanya. Jadi kalau kita nonton di televisi, ini yang ngaku sebagai menteri suka menjelekkan Islam, catat, begitu dia mati jangan solatkan, jangan disolatkan. Itu perintah Islam. Isi daripada Al-Quran itu hanya dua, black and white, hitam dan putih. Saya sudah hatam 8 kali bolak-balik Al-Quran itu. Saya sudah hatam. Saya sudah membaca Al-Quran itu sebelum masuk Islam selama 8 tahun bolak-balik saya baca. Jangankan mampu diselewengkan oleh otak dan tangkotor manusia, jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu bersih dari intervensi otak dan tangan manusia. Sedangkan kitab suci Kristen innalillahi. Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Saya dari mimbar gereja waktu pendeta dulu, dengarlah firman Tuhan. Pulang ke rumah saya panggil bini saya, Mak, firman Tuhan bagaimana ini? Saya baru robah. Firman Tuhan bagaimana? Saya baru robah dengan teman-teman. Berarti bukan firman Tuhan, firman Yahya dan teman-teman. Injil tidak pernah dalam bentuk kitab. Datang Nabi Muhammad, Allah wahyukan Injil itu di dalam Al-Quran. Makanya kita beriman kepada semua kitab yang datang sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Kristen itu perjanjian baru, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Data-data kepalsuan kitab Kristen. Saya bilang sama istri saya, keluar kita dari agama ini. Ini ada angkanya tapi tidak ada kalimatnya. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika alias gila. Ini seharusnya orang Kristen lapor. Sampai sekarang tidak berani orang Kristen lapor. Ini kitabnya palsu. Hah? Cuma mulut di YouTube, ngomong di YouTube seperti orang gila. Yahya Waloni begini. Lapor. Kita negara hukum. Lapor supaya muncul di TV. Orang Kristen yang tidak tahu palsu jadi tahu masuk Islam. Kosong kau punya gereja itu. Gitu ya. Jadi jemaah bangga, biar tidak berpendidikan tinggi, tidak kaya, miskin melarat, tinggal di hutan, selagi mengucapkan la ilaha illallah sampai ke liang kubur tetap Islam. Jangan murtad selemah apapun ibadah kita. Sudahlah, datang aja ke masjid. Allah tidak akan melihat gaya kita solat. Ahli ibadah dengan pelacur, dua-dua meninggal dalam waktu yang sama. Pelacur ditempatkan oleh Allah di surga yang lebih tinggi daripada ahli ibadah. Protes ahli ibadah di surga. Ya Allah, saya siang malam di masjid, saya sholat. Ini pelacur, kenapa di surga yang paling tinggi? Kata Allah, betul ente ke masjid.
tapi ente bukan sholat, ngukur-ngukur kaki celana dan jenggot orang itu. Itu persoalannya. Si pelacur dia melacur siang malam, sudahlah. Kau aja tahu, kata malaikat. Apalagi saya lebih tahu niat pelacur. Dia hanya meminumkan anjing yang kehausan dengan sepatunya, diminumkan anjing yang sudah mau mati. Apa makna dibalik peristiwa filosofis itu? Amar bin Ka'ab Abu Hurairah datang kepada Nabi. Ya Rasul, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man afdalu nasi. Siapa orang yang berilmu, siapa yang ahli ibadah, siapa orang yang paling utama? Tiga pertanyaan dikantar oleh Rasul SAW dengan satu kalimat, al-aqidu, orang yang berakal. Ada berarti pejabat yang pintar tapi tidak ada orang beribadah tapi tidak berakal. Datang ke masjid, kontrol penampilan orang. Datanglah di masjid, pakai baju polisi, pakai baju tentara, pakai sarung, pakai gamis. Tapi gamis yang baru dicuci. Jangan sholat gamis yang sudah 55 hari, 55 malam. Ente pakai berjamaah yang di samping mabuk semua. Saya pernah alami, Bu. Bu. Saya pernah alami. Datang berjamaah di samping saya kencang betul. Imamnya juga ayatnya panjang. Habis mabuk saya. Hah? Pakailah yang bersih. Biar murah, tapi bersih. Dan yang kedua, jangan ke masjid pakai baju bertuliskan Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi. Dendam ini tidak akan selesai. Stop. Islam itu bukan pakaian yang dicari. Mau ukuran celana, kaki celana, cingkrang, cingkrong, cangkring. Mau pakai apa itu? Cadar. Silakan. Maryam juga dalam sejarah hanya kelihatan kelopak matanya. Berarti Maryam pakai cadar. Cadar dilarang. Jangan. Yang dilarang itu dengar saja. Kalau pegawai perempuan dilarang pemerintah pakai cadar, ya sudah. Di kantor lepas cadar. Di rumah pakai cadar. Dan ingat, waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi. Begitu timbul kasus, di malam pengantin mereka menikah, dipaksa oleh laki-laki untuk tidur, ternyata istrinya ini bukanlah jenis kelamin wanita. Istrinya ini sama-sama batang, sama-sama laki-laki. Viral itu di Indonesia. Ternyata istrinya itu adalah bencong. Karena pada waktu melamar, keterangan yang dia berikan di mata Najwa, karena wanita ini sering datang pakai cadar. Jadi waktu melamar jangan pakai cadar. Kenapa? Takutnya sama-sama batang. Itu saja. Ada kebijakan pemerintah, ikuti. Yang masuk akal, yang teologis. Yang tidak masuk akal, lawan. Termasuk bilang jangan radikal. Jangan radikal, gak usah beragama kalau tidak radikal. Ya ayuhalladina amanu udhulu fisilmi kafa. Masuk Islam secara kafa. Betul-betul lahir dan batin serahkan kepada Allah. Ini kami ya Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala. Amantu bir rasuli wa bima qala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh radikal, siapa marah radikal? Radik itu bersungguh-sungguh atau dalam bahasa spesifik Islam jihad. Haji radikal. Himayatan lil hajj wa sadaqa wa'da allazi jahada billahi haqqo jihadihi wa bajala juhda. Jihad yang paling tinggi, haji. Bukan ikut ISIS, OSIS, USUS. Itu mah pengecut. Teroris itu pengecut. Kalau berani, kalau laki-laki begini. Hei kafir, hei pendeta-pendeta, hei orang di luar Islam, tempatmu neraka. Itu laki-laki. Bukan kepada Muslim. NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, dikasih bekelai mau. Ya, NU menjelekkan Muhammadiyah menjelekkan Naksabandiyah, menjelekkan semua, menjelekkan itu cepat sekali dimakan setan dan kafir. Senang melihat umat Islam pecah, tapi sahabat, mantan sahabat setan tidak akan mau melihat begitu. Tadi Kori yang membaca Al-Quran, tadi ada yang baca Al-Quran tidak, Ustaz? Ada. Beliau yang membaca Al-Quran tadi, setan gak kaget.
Setan bilang, sudah sering saya dengar itu. Tapi yang bicara mantan temannya setan ini, begitu dia dengar cuplikan ayat-ayat yang saya baca, lari lontang hantu dia ke sana. Kabur, tidak tahu karu-karuan. Syukuri, saya syukuri. Ya Allah, saya kafir. Kafir yang paling dalam nerakanya. Engkau tempatkan saya dalam Islam. Lalu Allah janjikan bagi pendeta yang masuk Islam, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wa la adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kami hapuskan kesalahan mereka, kami tempatkan mereka dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar. Pendeta yang masuk surga itu adalah pendeta yang masuk Islam yang lagi ngomong ini. Tapi kau pendeta yang tidak masuk Islam, kau ke neraka. Pertama, kau tidak disunat. Sedangkan di dalam Lukas pasal 21, dengar baik-baik, Perjanjian Baru Bible Kristen, Lukas 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Yesus. Kemarin kalau jadi debat, saya menantang semua pendeta di Indonesia, lawan saya sendiri di stadion Senayan Jakarta. Enggak ada komentar. Jawaban mereka, berdiam diri adalah emas. Apa? Ini pendeta-pendeta ini, ada yang sudah kembali, sudah di neraka karena sudah mampus, ada juga yang masih hidup. Saya mau tantang satu Indonesia. Artinya kalau jadi pertarungan debat itu secara ilmiah, akademik, membahas Bible dari sudut pandang antitesis, tesis, hipotesis, and synthesis dalam problematika theos and logos, eksegesi, etika, logika, estetika, lobus parietal, akal kita akan bergerak secara intelektual, dikaji secara ilmiah, bukan membanding-bandingkan Bible dengan Quran, Quran dengan Bible. Itu debat awam, gak cocok sama saya orang akademik, mau dia debat ilmiah. Satu pertanyaan saya mau tanya kalau jadi debat. Pertama, hanya dua pertanyaan, kalau bisa jawab, saya kembali ke Kristen. Satu, saya mau tanya, di dalam debat ini apakah kalian sudah sunat atau belum? Panitia, buka celana mereka, lihat. Apa perlu saya kasih buka saya punya? Sudah saya. Artinya jangankan nyawa, jangankan harta, orang Islam memberikan semua, dikorbankan untuk agama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang paling sensitif pun, bedah untuk kesucian, untuk amaliah ibadah, panggilan ke surga. Itu yang ada di dalam jiwa kami, sehingga lelah, takut, khawatir, mati sekalipun tidak pernah kami pikirkan. Yang terbayangkan dalam benak pikiran kami, bagaimana Islam ini tegak, anak cucu kita ke depan jaya. Jangan sampai negara kita yang kaya raya ini direbut oleh orang munafik dan kafir. Yang kedua, saya akan tanya, berikan satu contoh dalam ayat Bible yang mampu memberikan sumbangsi dalam pemikiran science and technology, dikaji secara saintifik dan mampu memberikan sumbangsi bagi kemajuan satu negara. Kalau ada, saya akan pulang ke Kristen. Sudah berpuluh tahun saya jadi rektor, sudah saya pelajari Bible Kristen itu enggak ada satupun ayat science. Di Al-Quran penuh, ada ratusan ayat Al-Quran di kepala saya sekarang ini yang memberikan kontribusi besar bagi pemahaman sains dan teknologi. Saya kasih contoh satu. Profesor Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan dari Perancis, his friends, dia orang Perancis, dia cuma menemukan satu kata dalam Al-Quran, nutfah. Ada para kiai di sini, ada ustaz-ustaz tahu apa kata nutfah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Itu, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari mani yang bercampur, setetes mani yang bercampur, nutfatun amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira, dan kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Ini dalam Quran surah Al-Mu'minun. Quran surah Al-Insan lain lagi, laqad khalaqnal insana min sulalati min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qarari makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Ada dibuahi dalam ovum, bertemu dengan sperma wanita, ovum dibuahi dalam
rahim fi qarari makin. Pertanyaannya sekarang, nutfah itu setetes dalam bahasa Arab begini, ini sedotan, nah ini nutfah, satu tetes mengandung berjuta-juta sel telur. Dalam pandangan sains ilmu pengetahuan, mani bersarang dalam setiap sumsum laki-laki, keluar secepat jutaan dia bersarang dalam ovum. Kita lahir sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia karena nutfah, setetes mani yang berair yang hina, kata Al-Quran. Sekarang kita tanya, kapan Nabi Muhammad sekolah kedokteran, spesialisasi ilmu kandungan? Morris Buckley hanya mendapatkan kata nutfah, lalu dia membuat buku terkenal di dunia, La Quran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible, Quran memandang ilmu pengetahuan modern. His canvas. Dia masuk Islam. Profesor Dr. Morris Buckley yang menulis buku Asal Usul Penciptaan Manusia. Mana ada kitab suci di dunia ini mampu mengungkap sains tentang astronomi, perbintangan, biologi, patologi, termasuk virus corona dan sebagainya. Itu semua sudah dijawab oleh Al-Quran. Makanya Raja Salman menelpon Jinping atau Pingpong, siapa itu? Presiden Cina itu. Perdana Menteri itu sudah presiden, presiden sekarang ya. Presiden China itu, Jinping atau Pingpong atau siapa itu. Ditelepon dia, hey, supaya virus ini berhenti, ucapkanlah dua kalimat syahadat. You said, there is no God but Allah. Simple. Logika sederhana, simple logic. Lu ucapkan itu, setelah corona selesai. Sampai sekarang masih tetap bertahan. Ribuan triliun Cina mati. Mati Cina sekarang. Tidak ada kekuatan. Indonesia pun ikut-ikutan mati. Hah? Munafik berteman sama munafik, jurang. Makanya jemaah, di kesempatan yang berbahagia ini, yang ketiga, bisa kawatin akniyah, kedermawanan orang kaya. 21% masyarakat miskin di Indonesia, berarti 79% menengah ke atas. Bisa kawatin akniyah, kedermawanan orang kaya. Saya dengar 78 turis asing yang ada di kapal Diamond Princess. 78 adalah WNI, warga negara Indonesia. Mereka lebih senang uangnya habis berfoya-foya dibanding membantu tabligh akbar, membangun pesantren, membantu masjid. Mereka senang berfoya-foya. Orang-orang Islam itu yang tidak tahu diri. Bisa kawatil akhniyah, kedermawanan orang kaya. Nah, makanya Pak Haji Riyadi, sumbangsi beliau bagi tabligh akbar ini. Ya kami dan jemaah Pak Haji, saya pribadi tidak bisa balas. Beliau berikan saya transportasi ke sini, saya datang. Alhamdulillah. Inilah orang kaya, orang yang diberi nikmat Allah, tahu bersyukur. Karena tidak ada ilmu dalam Islam yang paling tinggi kecuali pandai bersyukur. Bukan karena hafal 30 juz, bukan karena di kepala ada ribuan hadis, bukan karena jago pidato, bukan karena berpangkat. Orang Islam yang hebat adalah pandai-pandai dan bersyukur. Mudah-mudahan Ji, Allah senantiasa membalas segala pengorbanan kalian, panitia. Sepulangnya kami, kami minta doa kepada jemaah, karena hanya kekuatan doa jemaah lah saya alhamdulillah sampai hari ini masih dalam keadaan sehat bugar, sehat walafiat dalam lindungan kebesaran kekuasaan Allah. Kami akan kembali ke Jakarta lagi, mohon doa dari seluruh jemaah. Dan bagi jemaah nanti yang berminat untuk melihat biodata saya, perjuangan kami, ini buku yang saya bawa, jarang di toko buku enggak ada kecuali saya bawa ini, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah kami sekeluarga yang masuk Islam. Dan ini surat kependetaan saya. Ini surat saya mewisudahkan para pendeta dan menteri agama. Nah ini, ini lengkap biodata saya. Ini ayah kandung saya. Beliau ini bekas tentara, dulunya di Manado. Mengancam saya, bahkan mendoakan saya. Saya doakan kau Yahya, 3 hari mati kamu. Kau bikin malu keluarga kau masuk Islam. Berapa hari pak? 3 hari. Sampai hari ini sudah 14 tahun saya belum mati-mati. Bapak saya 2010 kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah 2008 dia pernah bersyahadat di depan saya dan sempat masuk Islam. Menyerah kalah dia. Saya cuma tanya sederhana. Waktu antum jadi dandim dulu di Sangir, ada enggak anak buah beragama Islam? Ada. Pernah masuknya ke rumah orang Islam? Pernah.
Ada enggak foto Nabi Muhammad? Dia bilang enggak ada. Nah, kenapa kita di rumah ini ada foto Yesus? Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Dia bilang enggak tahu. Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada tukang foto. Di zaman Nabi Muhammad belum memasuki era modernisasi sekularisme. Kalau di zaman Muhammad belum ada foto, bagaimana mungkin Nabi yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Ini foto siapa ini? Ayah saya bilang iya juga ya. Ini foto saya sekolah sampai ke Israel. Ini adalah wajah William Steep, wajah Nick Given yang bermain pada film The Passion of the Christ. Masa tanya ke pendeta-pendeta, jujur saja pendeta, siapa ini Mick Gavin yang bermain pada film The Passion of the Christ? Yesus di Amerika wajahnya seperti orang Jawa. Yesus di Indonesia wajahnya seperti orang bule. Bule dari mana jadi Tuhan ini? Protes saja itu. Saya sampai ke Israel tanya, di mana tempat penyaliban Yesus? Kata Yahudi, walabu Yesus hamasya walakta. Tidak betul Yesus Kristus disalib. Yang tersalib itu adalah Judas Iskariot. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Pengakuan Yahudi. Adonai jismorka mikora. Yesemor et napseta mikora. Adonai jismorka kaufu eka me'atta wi'at olamim. Adonai jismor. Tuhan, jauhkan kami dari celaka. Itu bahasa Ibrani. Jauhkan keturunan kami dari kutuk sekarang selama-lamanya. Makanya Yahudi ketika Isa mengajarkan iman, konsepnya tauhid, Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad. Isma, Sema, bahasa Arab Isma, sebutkan, katakan bahwa Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad. Ehad dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahad, Esa, satu. Jadi Isa mengajarkan monoteisme. Isa mengajarkan tauhid. Semua nabi mengajarkan tauhid. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Joni yang ada di Mandailing pasti beda dengan Joni yang ada di tebing tinggi. Itulah konsep Islam. Bedakan antara Isa dengan Yesus. Kristen, lakum dinukum. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Mau hujan tadi? Jangan dulu hujan ya Allah. Saya masih belum mau bicara ini. Jangan hujan. Dia buka lagi. Hah? Allah tahu. Saya mau pulang juga. Ibu bapak doakan kami. Kami bertiga di mobil. Jadi bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, silakan ke mobil saya. Saya kasih waktu 15 menit karena kami akan kembali. Saya akan pulang ke Jakarta. Ini perjalanan yang saya kira jalannya susah. Ternyata enggak. Pernah saya sudah tahun 2014 ceramah di Mustofawiyah sini. Pesantren Mustofawiyah. Saya ceramah yang baca Al-Quran istri saya. Masih ada rekamannya itu di Mustofawiyah 2014 dengan Pak Sapa Kapolres dulu. Sekarang sudah jadi Wakapolda. Mardias Brigjen, sudah Brigjen sekarang atau? Ya sudah Brigjen, sudah apa itu? Brigjen Pol Mardias. Itu berteman di Mustofawiyah dulu, munjirnya Nasution, pernah ceramah. Pakai mobil ini juga kami datang. Enggak pernah berubah karena saya bukan ular. Kalau ular bercabang lidahnya. Saya enggak bakal berubah sampai masuk ke liang kubur, saya enggak bakal berubah. Waktu Pilpres kemarin saya pernah ditawarkan berapa miliar asal pilih seseorang ini. Saya usir dari rumah. Harga diri saya ini bukan di atas materi. Harga diri saya bersama umat, bersama jemaah, kecintaan kepada Islam sampai akhir hayat. Itu nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu, kejahatan selalu menyuruh supaya kita melakukan kejahatan. Sebagai pendakwah konsisten, hidup dan mati hanya untuk dakwah. Sampai masuk liang kubur tetap pendakwah. Jangan pernah berubah. Ulama tetap ulama, umaro tetap umaro. Jangan ulama jadi umaro, umaro jadi ulama. Itu sama dengan bunglon, suka berkamuflase, berubah-ubah. Ya, pokoknya sampai mati tetap ustaz, tidak berubah. Mohon doa dari jemaah agar kami tetap istiqomah di dalam memperjuangkan agama ini. Dan sekembalinya kami di Jakarta, mudah-mudahan waktu yang lain kita bisa berjumpa. Diundang ke sini lagi, sudah tahu jalannya. Enak, aspalnya bagus. Ya aspalnya bagus. Ya kalau
kalau jalannya begini-gini ya biasalah. Saya kan sudah biasa hidup keliling gedung-gedung besar. Begini-gini yang saya cari, kebun-kebun sambal terasi. Ya, asal jangan sambal terasi di masjid tadi. Hah? Sambal terasi makan singkong, lihat dah sehat. Makan roti neraka gitu. Hah? Makan roti gaji besar tempatnya neraka. Ini lebih enak. Jalan dengan anak istri. Anak saya enggak pernah sakit. Cuma tidur di mobil, enggak pernah sakit. Istri saya, apalagi saya enggak tidur-tidur. Tapi alhamdulillah sehat. Kopi, es kelapa, kurang apa lagi sambutan panitia ini. Cuma itu kekhawatiran panitia kalau boleh diredam sedikit lah. Jangan terlalu penakut lah. Nanti ustaz yang tadi tadinya ikhlas jadi enggak ikhlas. Karena sudah berpikir, barangkali takut saya tidak datang. Memang takut enggak datang itu. Apalagi ustaz yang diundang mantan kafir. Ah ini. Kalau dia kambuh dia tidak datang itu. Pak Haji, kalau bicara kejujuran orang Kristen dan Islam, saya belum sanksi kalau Kristen kalah. Karena orang Kristen itu padahal kafir, uang gereja 5 perak pun enggak berani diambil. Itu kafir punya cara itu. Makanya jemaah sering bilang, "Ustaz, orang Kristen beri apa itu? Beri infak. Orang Islam beri infak cuma 1000 kotak amal. Kristen 1/10, 10%. Kenapa orang Kristen begitu banyak kasih ke masjid, ke gereja? Orang Islam tidak. Ya saya bilang logis lah, karena di sana kan setan semua, enggak ada yang halangi. Kalau di Islam kan setan halangi. Kalau di sana kan enggak ada setan, memang semua setan jadi banyak. Tapi kalau kafir setan begitu, kenapa kita yang bukan setan sedikit? Kan begitu. Berikan yang terbaik, pembangunan masjid, pesantren, yatim piatu, duafa, supaya kita sehat. Itu yang keempat. Bidakwatil fukaroi, doa orang-orang miskin. Yang bikin pemerintah ini mandek ini kan gara-gara doa orang miskin. Yang jualan bakso bangkrut, yang punya warung bangunan enggak selesai-selesai. Tanah dijadikan jalan tol belum dibayar, ribut. Itu. Kezoliman BPJS dinaikkan 100%, ribut. Undang-undang Omnibus Law, ribut. Cuma salah ketik, ribut. Kenapa? Sudah terjadi kebohongan kepada publik. Ini mesti diberantas. Harus disikat tak bisa-bisa. Doa orang miskin. Ya mudah-mudahanlah Pak Jokowi ini bertahan sampai 2024. Kalaupun Allah berkenan, bisa-bisa enggak tahan. Bisa-bisa jadi. Ini didekam. Bisa jadi enggak akan bertahan. Allah Maha tahu. Semua yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu. Nah, jadi saya sarankan kepada jamaah, bersikaplah dengan jujur terhadap agama ini. Karena solat membentuk kita. Solat perannya menjadikan kita sebagai Muslim yang Islami. Peran solat dalam pembentukan karakter Islami. Allahumma habib ilayna al-iman wa zanyu fi kulubina wa kari ilayna al-kufra wal pusyuk wal isyana waj'alna minal rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolin gaira huzaya wal maftunin. Allahumma ta'alna muflihin, Allahumma ta'akfala kulubina bijikrika wa atmim alayna nikmat wa asbik alayna min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami telah berkumpul di lapangan terbuka ini ya Allah, bersama musyawarah pimpinan kecamatan, bersama para sesepuh yang ada di desa ini, kecamatan ini ya Allah. Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan perjalanan spiritual Nabi kita Muhammad SAW dalam menempuh perintah solat 5 waktu untuk disempurnakan sebagai penyempurna solat yang pernah dibawa oleh para nabi sebelum beliau, Nabi Agung, Nabi yang menjadi kecintaan kami ya Allah, yang menjadi pusat perhatian kami untuk menikmati kehidupan kekal di akhirat nanti. Beliau beserta para sahabat, anak keturunan beliau, lindungi ya Allah, tempatkan di tempat yang maha mulia yang Engkau tentukan. Dan kami ya Allah yang sedang berjuang di tengah dunia ini, jadikan kami sebagai muslim-muslim yang jujur, mukmin yang bertakwa, mukmin yang berkeadilan dalam segala aspek dan realitas hidup kehidupan kami, baik sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai penghulu kampung dan lain sebagainya, profesi yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiah ya Allah, agar kami tidak terpecah-pecah,
syaitan dan orang-orang kafir tidak senang melihat persatuan umatmu ya Allah. Di sana sini terjadi ma'asyaba min musibatin illa bi'idnillah. Musibah, virus, jauhkan bangsa ini dari hal itu ya Allah. Terutama umatmu yang jujur terhadap pengakuan tauhid di Indonesia ini. Pemerintah yang ada dari pusat sampai pelosok pedesaan, secara khusus pemerintah kecamatan Sinunukan ya Allah, jadikan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok pedesaan, terutama Sinunukan ini, sebagai pemerintah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemerintah diberkahi dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Panitia penyelenggara tabligh akbar di kecamatan Sinunukan ini ya Allah, dengan segala pergumulan harta benda, tenaga, pikiran dan kesehatan mereka, jaga, berkahi, gantikan semua pengorbanan ini ya Allah. Hamba akan pergi meninggalkan umat ya Allah, akan meninggalkan jemaah. Tinggallah berkahmu bagi kampung ini ya Allah. Berkahi, berkahi ya Allah, tambah-tambahkan nikmat, jauhkan dari segala kemaksiat dan kejahatan apapun yang ada di kampung ini. Allahumma firdil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana maholakta sawatilan subhanaka faqina azawana. Rabbana mantut kelinar faqad azaita wa mali zalimin bin ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadilin imani an aminu bir rabbikum fa'amana. Rabbana faqfir lana junubana wa kafir ana sayi'atina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulika latuzik yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa alaullahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang telah disampaikan insyaallah ini akan memberikan satu hidayah kepada kita semua, terkhusus dari seluruh para jemaah yang berbahagia. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan kepada jemaah yang ingin memiliki buku ciptaan daripada Bapak Ustaz Yahya Waluni, kami persilakan ada di mobil sana untuk bisa di... ada tabligh akbar di Panjubungan, yaitu Ustaz Somad, barang siapa yang berkeinginan jam 8 malam. Kemudian kembalinya kita dari tempat ini diharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya memperhatikan barang-barang yang tinggal, dompet-dompet, kunci-kunci yang tinggal, supaya nanti sesampai di rumah tidak ada.